Saya tidak bisa mengejek lagi. Ini adalah salah satu ancaman bagi harapan Persija untuk meraih kemenangan di laga ini. Di Senayan Jakarta dan Kiko. Babak pertama. Bisa dikuasai, Renan Silva yang kuasai. Sementara di sebelah kiri, Nofri Siawan mencoba untuk menekan. Berhasil kali Nofri Siawan. Oh, gagal. Kita lihat pemirsa. Ya, kita lihat. Sumpah kepada Rico Simanjunta. Oh, semua umpan kepada Marko Simic. Tetapi kita lihat pemirsa. Umpan yang juga langsung aman. Dicat. Rico Simanjunta. Rico Simanjunta. Rico Simanjunta. Baik. Kali ini Rico Simanjunta. Rico Simanjunta melirik. Rico Simanjunta mencoba memberikan umpan. Tetapi kita lihat pemirsa. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Pertandingan kali ini. Angkat bola di udara. Iya, ampun. Masih jam-jam. Oh, tendang. Ya, sebentar kita lihat bagaimana serangan dari Mitra Kukar. Oh, bahaya. Jambret. Rezal dirusak dengan ancang-ancang umpan melengkung. Kita lihat penalti. Apa yang terjadi? Penalti. Ya, luar biasa. 1-0 di Makassar direspon dengan penalti di Jakarta. Sekarang tadi, ya, kita bisa lihat dalam tayangan ulang ini. Ya, sementara dari kondisi yang ada di Stadion Jayapura, teman dari Jayapura, kita mendapatkan informasi antisipasi untuk menahan penalti dari Marko Simic. Ambil ancang-ancang dengan sebuah tatapan. Kali ini, Marko Simic gol! Seorang Marko Simic ketika Piala Presiden dia tunjukkan betapa luar biasa chemistry dengan stadion ini. Sekarang pun beberapa kali mendapat kesempatan angkat ke udara. Cepat Marko Simic! Sayang sekali posisi badannya agak sedikit melayang, tidak sempurna ya. Pada pergerakan Nofri Setiawan, Nofri Setiawan diganggu dia oleh Wiganda Pranika. Umpan daerah kembali, sementara Mauricio Leal berduel dia. Oh, kita lihat pemirsa bagaimana Renan Silva berduel dengan Mauricio Leal. Jakarta, Renan dan Silva angkat ke jebret. Jamie tadi mampu untuk membuat prahara dua kali lagi. Kali ini sebuah upaya. Boleh coba mengantisipasi melewati Lutfi. Oh, melakukan gocekan di antara dua pemain. Tetap. Dan muncul kali ini dari belakang Deddy Hartono. Deddy Hartono memberikan umpan melengkung. Tetapi. Tendangan penjuru kali ini Haji Ismet. Sudah dilakukan. Ada Jamerson. Dan kali ini umpan juga dilakukan. Tendangan. Dan gol. Dimiliki oleh Rohija. Sementara belum selesai. Ada sebuah peluang lagi. Kepada Marko Simic. Ada lagi Yo Jaihoon membuat bola yang seharusnya sudah masuk tiba-tiba seperti sebuah mujizat bisa ditepis. Iya, bagaimana ada beberapa pemain, ada Jamie da Silva dan menendangnya sendiri. Daerah kepada Marko Simic sudah mencari bagaimana lirpan dan pelanggaran kembali terjadi. Akankah ini juga akan menjadi gol yang dapat membuat berbahaya jebret dari penalti tadi menjadi pembeda skor. Kami akan kembali lagi dengan analisa-analisa Jakarta Negara dan inilah dia kick off babak kedua. Menuju di sebelah kanan sana, mengontrol bola masih play on. Rico Simanjunta blok. Belum jangkar di lapangan tengah. Iya, betul Bagus. Oh, penjuru. Tendangan kali ini. Yeah. Di sana memberikan ruang, angkat bola ke udara. Ferran ada 3 pemain. Ferran masih melewat. Oh, ada apa yang terjadi? Jepret. Terlambat. Iya, 1 detik saja. Terlambat mencocor bola yang diberikan oleh Deddy Hartono. Iya, yeah, betul sekali. Sudah menempatkan bola di ruang yang kosong. Daerah paling sulit diantisipasi antara penjaga gawang dengan defender. Wijaya FC menjadi 1-1. Rico Simanjunta. Oh, Rico Simanjunta. Dan bola meninggalkan lapangan. Lihat, masih saling menjaga. Haji Ismet angkat bola. Jep! Masih ada lagi. Ya, kita lihat pemirsa. Selebrasi. Sebuah gol yang membuat Persija Jakarta unggul 2-0 atas Mitra Kutai Kartanegara. Ini akan meloncat ditahan oleh Ramdhani ya. Ditahan oleh Ramdhani sehingga Marko Simic leluasa menyundul bola. Ini barangkali yang diprotes. Kita lihat bagaimana ditahan oleh Ramdhani. Begitu juga
dan ya, masih dan untuk mengambil bola. Tendangan dari Septian David Maulana. Beda didapatkan oleh Septian David Maulana ketika kabar juga terbaru perseru Serui unggul 0-2. Tendangan langsung jebret. Simic kepleset Simic. Juga untuk menambah daftar pundi-pundi golnya. Memang kelihatan dalam tayang ulang jelas handball ya. Handball dari Rohit Chan. Penonton kali ini menatap kondisi yang ada. Fernando Rodriguez Ortega! Dia miliki di tengah tensi yang begitu tinggi. Ini kelihatannya pelanggaran tadi. Iya, dipaksa ya. Kuning. Dipaksa direbut bolanya. Sudah dalam penguasaan kiper ditabrak. Jelas ini pelanggaran. Iya. Ini kemudian terlepas. Dan kali ini Rohit Chan, Nofri Siawat. Dan sebuah save yang sangat baik dilakukan oleh Yu Jaihul. Nah, memasuki tambahan waktu. Tendang jas dari Aldino Herdianto. Tidak berhasil ditepis oleh Andri Tani Ardiansyah. Berubah skor menjadi 2-1.